إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berkesempatan untuk bertemu dan berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita berada di hari ke-20 Ramadan dan sebentar lagi pada malam ini kita akan memasuki malam ke-21 di bulan Ramadan, yaitu malam pertama dari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim dari sahabat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah dan membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Yang dimaksud dengan beliau mengencangkan sarung-sarungnya adalah beliau meninggalkan istrinya untuk fokus, agar fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersemangat beribadah pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan dibanding malam-malam yang lainnya. Karena pada malam-malam itu terdapat satu malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Ibadah pada malam itu lebih baik dibanding ibadah lebih baik dibanding ibadah 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat itu turun dengan membawa rahmat. Allah berfirman,
Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat itu turun beserta malaikat Jibril. Malam Lailatul Qadar dipenuhi dengan salam, keselamatan, kesejahteraan. Yang dimaksud salam adalah pada ayat salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu dipenuhi dengan salam, keselamatan, kesejahteraan sampai terbit fajar. Yaitu malam tersebut dipenuhi keselamatan sehingga para syaitan tidak mampu mengganggu manusia. Demikianlah yang dikatakan Mujahid dalam tafsir Al-Quranul Azim. Sehingga rugi kalau ada seseorang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Dalam Sunan Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairuha faqad hurim." Pada malam, pada di bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Barang siapa yang terhindar, dihindarkan dari mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhindar atau terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari malam Lailatul Qadar khususnya di hari-hari yang ganjil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharraw Lailatul Qadar fil witri min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu dalam malam-malam ganjil pada 10 hari di bulan Ramadan. Yakni malam ke-21, 23, 25, 27 dan 29. Dan di antara sunnah yang dianjurkan Nabi pada malam-malam ini adalah salat malam atau qiyamul lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, dengan penuh mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Maka jangan sampai kita melewatkan satu malam pun dari 10 hari, dari 10 malam di bulan Ramadan ini dari tarawih qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara sunnah yang dicontohkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar adalah beriktikaf. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni i'takaftu al-'ashra al-awwal, altamisu hadhihi al-lailah, thumma i'takaftu al-'ashra al-awsat, thumma utitu faqila li annaha fil 'ashr al-awakhir. Faman ahabba minkum ay ya'takifa faly'takif." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku beriktikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Aku mencari malam kemuliaan ini yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan sampai-sampai malaikat Jibril mendatangiku dan mengabarkan kepadaku bahwa malam Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Maka barang siapa yang ingin beriktikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar, maka beriktikaflah. Maka para sahabat pun beriktikaf bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan beriktikaf, berdiam diri dan konsen beribadah dalam masjid pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan akan mudah bagi kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan i'tikaf tidak hanya dapat dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi juga di hari-hari yang lainnya. Dan di antara hikmah disunahkannya beriktikaf di dalam masjid adalah yang pertama, dengan beriktikaf kita bisa lebih fokus untuk beribadah, lebih termotivasi untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti salat, salat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir serta bersedekah. Dibandingkan kita di rumah, maka kadang kita terlalai dari itu. Yang kedua, i'tikaf adalah salah satu bentuk cara kita memakmurkan masjid. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya yang hanya memakmurkan masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah serta hari akhir, dan yang menjalankan salat serta menunaikan zakat
dan yang tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka merekalah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketiga, di antara hikmah disunahkannya beriktikaf adalah dengan iktikaf kita dilatih untuk selalu mencintai masjid sehingga hati kita selalu tertambat dengannya. Yang mana keutamaannya sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ada 7 golongan orang yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala di hari pada hari kiamat, di hari tidak ada naungan selain naungannya, yaitu di antaranya warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, dan seseorang yang hatinya tertambat dengan masjid. Sangat begitu besar pahala dan ganjaran dari beriktikaf. Maka mari kita luangkan waktu kita untuk beriktikaf pada malam-malam ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan waktu iktikaf tidak dibatasi oleh berapa lama seseorang di masjid. Bisa banyak, bisa pula sedikit. Maka hendaknya seseorang apabila ingin masuk masjid, hendakkan niatnya dalam dirinya, dalam hatinya untuk beriktikaf sehingga dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi salawatuhu wa salamuhu 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi liqa'ih. Qala ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah melewati 20 hari dari bulan Ramadan dan 10 hari lagi Ramadan akan berakhir. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih menyempatkan kita berjumpa kembali dengan Ramadan tahun ini. Karena sungguh telah banyak saudara, orang tua, tetangga, bahkan teman kita yang telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan belum merasakan bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini. Kita tidak tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum tentu kita bertemu berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang. Hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan tidaklah seorang itu mengetahui di mana, di bumi mana dia akan mati. Maka dari itu, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita untuk beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dengan memperbanyak salat, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak berzikir, dan serta pula memperbanyak bersedekah. Dan sudah seharusnya kaum muslimin, semakin akhir dari bulan Ramadan maka semakin bagus amalannya, karena setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Ingatlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Dan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya. Di akhir khutbah ini, mari kita memperbanyak salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana keutamaan sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa barang siapa yang bersalawat kepadanya sekali, maka Allah akan membalas salawat kepadanya 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih
ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullih 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma ij'alna mimman shoma asy-syahr واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. اللهم إنك أنت السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.